Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya. Pada kesempatan kali ini kita ada project di daerah Cileungsi. Seperti biasa untuk upgrade setir, karena kita akan memasang tombol pada bagian kiri dan kanan agar bisa terkoneksi dengan head unit. Untuk tombolnya, kita melakukan penggantian warna putih pada LED-nya karena kita juga akan mengganti LED pada tombol AC, sehingga nanti akan menggunakan LED warna putih. Oke, sekarang kita lanjut aja ke proses instalasi untuk remote steer dan juga pemasangan LED pada panel AC-nya. Jangan lupa untuk tonton terus videonya sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik subscribe bagi yang belum. Selamat menonton. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Selain pemasangan tombol pada setir, kita juga melakukan pemasangan modul auto retract, sehingga nanti spion akan menutup dan terbuka secara otomatis. Lalu untuk tombol setirnya, kita juga sudah melakukan proses custom ya, sehingga tombolnya kanan dan kiri semuanya aktif dan berfungsi, di mana untuk tombol kiri bisa terfungsi ke head unit dan untuk tombol kanan juga bisa terkoneksi ya ke head unit. Jadi kanan kiri bisa connect ke head unit. Dan ini adalah tampilan panel AC pada malam hari dan juga tombol pada malam hari.
di mana semuanya sudah menggunakan LED warna putih sehingga kelihatan lebih mewah. Oke, sekian dulu untuk proyek kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.